Halo sahabat YouTube, jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jumpa kembali ya teman-teman sahabat YouTube dimanapun anda berada. Ini lama nggak nongol karena di kesibukan dengan pekerjaan ya. Jadi video kali ini cara memaster tembok dinding ya. Cara memaster tembok itu sama saja. Ini pada dinding luar menggunakan semen sama pasir saja ya teman-teman. Untuk dindingnya ini dinding bata ringan yang sudah didasari, ini sudah didasari, maksudnya sudah diolesi ya, diolesi dari awal itu ditunggu sampai kering, setelah itu kita penuh ya, kita olesi penuh, dan ini kita bikin kepalaan dulu seperti ini. Dan ini tadi sudah ada kepalaan ya teman-teman, kita tinggal mengisi saja seperti ini kurang lebihnya. Oke teman-teman, monggo disaksikan aja, ini cara yang apa ya, cara yang unik ataupun cara yang lebih mudah pengolesan pada dinding tembok ya. Cara plaster menurut saya ini sangat cepat ya, cukup cepat dan cukup mudah sekali. Dan di sini saya menggunakan untuk perbandingan ya, perbandingan adukan untuk semennya itu satu ya teman-teman. Dan di sini masih banyak sekali yang masih belum paham untuk perbandingan. Jadi teman-teman itu kalau untuk perbandingan semen 1 untuk pasir 4 itu kita gunakan wadah dulu ya, wadah dulu atau ember ya. Jadi kalau kita memakai ember yang kecil ya, biasanya itu ember kecil untuk pasirnya 4. Nah untuk semennya itu cukup satu ember ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi masih banyak sekali yang belum paham masalah perbandingan. Jadi kalau kita mau bikin perbandingan adukan semen 1 pasirnya 4 itu gimana, cukup kita menggunakan wadah saja ya, wadah apa tadi ya, ember ya. Di pasirnya itu 4 ember, untuk semennya itu cukup 1 ember kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini
Oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya. Ini digosok pakai roskam kayu ya. Terus setelah itu saya gosok pakai roskam baja ya, atau roskam yang mengoleskan pada plasteran awal tadi ya, biar mudah untuk dihaci. Jadi terlihatnya itu cukup halus sekali, nggak ada pasir keluarnya ya. Ya seperti ini kurang lebihnya. Oke teman-teman, tutorial kali ini mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga saja ini bermanfaat ya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.